Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Wisma. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Untuk hari ini, kompetensi dasar yaitu teknik pengelasan, teknik mekanik industri, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, dan teknik komputer jaringan. Kompetensi dasar yaitu menerapkan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Materi pokok pada pertemuan kali ini yaitu permainan softball. Tujuannya, siswa dapat menerapkan teknik dasar permainan softball. Sebelum kita masuk ke materi inti, kalian perlu mengetahui guru pengampu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMK Bhinneka Karya Wisma. Dan hari ini, yang pertama yaitu pengertian softball. Yang kedua, sejarah softball. Yang ketiga, bentuk dan ukuran lapangan softball. Yang keempat, teknik dasar bermain softball. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian softball. Pengertian softball, yaitu kita mulai dari permainan bola kecil. Kemudian untuk jumlah pemain yaitu ada 9 orang. Cara bermain dalam permainan softball yaitu adanya lemparan, tangkapan, dan pukulan. Kemudian peraturan yang telah dibakukan dan dipimpin oleh seorang wasit. Dari kelima inti tadi, dapat kita jadikan pengertian permainan softball. Permainan softball adalah salah satu permainan bola kecil yang dimainkan oleh 9 orang dengan cara memukul, menangkap, dan melempar dengan peraturan yang telah dibakukan dan dipimpin oleh seorang umpire atau wasit. Nah, itu tadi untuk pengertian permainan softball. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sejarah permainan softball. Untuk sejarah, kita cukup mengetahui tiga kriteria sejarah dalam permainan softball. Untuk yang pertama, kita perlu mengetahui penemu dari permainan softball, kemudian tahun ditemukannya, yaitu berkembang di Indonesia. Untuk penemu permainan softball, yaitu adalah George Hancock pada tahun 1887. Untuk perkembangan permainan softball di Indonesia, yaitu permainan softball aktif dilakukan pada tahun 1967. Di tahun itu juga terbentuk sebuah induk organisasi softball di Indonesia, yaitu Persatuan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan PERBASASI. Untuk pertama kalinya, permainan softball ini dilakukan dalam Pekan Olahraga Nasional yang ke-7 pada tahun 1969 yang diadakan atau diselenggarakan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu tadi sedikit
pengertian dari permainan softball, kemudian sejarah permainan softball. Kita lanjut untuk materi yang ketiga dalam pertemuan kali ini, yaitu bentuk dan ukuran lapangan permainan softball. Untuk bentuk dan ukuran lapangan, kalian dapat lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut sudah tertera ukuran-ukuran dan panjang dalam permainan softball. Dari ukuran tersebut dapat kita rinci untuk panjang lapangan softball yaitu 18,29 meter sampai 19,18 meter. Kemudian untuk ukuran tempat pelempar yaitu 50 kali 15 meter. Kemudian jarak home base atau home plate atau disebut juga dengan marka pelari dengan pitcher plate atau posisi pelempar yaitu 13,07 meter. Kemudian di belakang home plate terdapat batasan atau disebut juga dengan backstop yang memiliki jarak 7,62 sampai 9,14 meter. Kemudian untuk lintasan face pitch yaitu 18,29 meter. Dan untuk lintasan low pitch yaitu 19,81 meter. Nah, itu tadi sedikit kita rinci untuk ukuran lapangan permainan softball. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat atau bisa mencari browsing sendiri di media internet ataupun buku-buku secara elektronik. Kita lanjut untuk materi yang terakhir dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang teknik dasar permainan softball. Untuk teknik dasar permainan softball, yang pertama yaitu teknik melempar bola. Teknik melempar bola terdapat tiga bagian, yaitu lemparan atap atau disebut juga dengan hands to. Yang kedua, lemparan samping atau disebut juga dengan set hand throw. Dan yang ketiga, lemparan bawah atau disebut juga dengan under hand throw. Itu tadi tiga teknik dasar dalam melempar bola permainan softball. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu teknik dasar menangkap bola. Teknik dasar menangkap bola dalam permainan softball yang pertama yaitu menangkap bola datar atau disebut juga dengan strike ball. Kemudian yang kedua yaitu bola lambung. Dan yang ketiga disebut bola menggelinding atau ground ball. Nah, itu tadi teknik dasar menangkap bola. Kemudian yang terakhir dalam teknik dasar permainan softball yaitu teknik memegang mukul atau disebut juga dengan bat. Untuk teknik dasar memegang kayu atau memukul, ada pukulan swing atau pukulan jauh, kemudian pukulan tumbuk atau open. Nah,
Itu tadi penutup pada pertemuan kali ini, yaitu tentang teknik dasar permainan shuffle. Silahkan kalian rangkum materi-materi tadi sehingga pada ulangan harian ataupun ulangan tengah semester kalian dapat mengerjakan soal dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk pertemuan minggu depan, kalian persiapkan tentang cara atau teknik-teknik melempar, menangkap, dan memegang atau memukul bat dalam permainan softball. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk kalian pada masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, menjaga jarak antar fisik. Yang keempat, yaitu mengurangi mobilitas atau pergerakan dari ataupun keluar ruangan rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.